sorry. Kita tuh superstar, yeah. Jadi multi talented. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita bisa nyanyi, bisa acting, dan bisa bawain acara. Ini iya. Siapa berdua? Wah. Yang nonton di pinggir mas, yang nonton. Oh ini tahu. Tolong sebelah sana ya. Nyangkut, nyangkut. Selamat pagi. Selamat pagi semua yang ada di sini, apa kabar? Asik. Selamat pagi buat Anda, pemirsa RCTI dimanapun yang lagi nonton. Dahsyat ya. Hari ini lebih dahsyat lagi. Ya. Kenapa? Karena kita yang bawain acara kayaknya nih. Luna. Luna. Luna seneng banget. Luna. Luna dan Olga memang sudah pantas di sini. Wow. Siapa nih? Mas. Sorry. Kita tuh superstar. Jadi multi talented. Iya. Kita bisa nyanyi, bisa acting, dan bisa bawain acara. Ini siapa berdua? Mas, yang nonton di pinggir mas, yang nonton. Oh ini tahu. Tolong sebelah sana ya. Hey, Anda vokalis bonus. Lucu. Ini BBB ada. Iya betul. Ini BBB apa? Ini Ayu Sita tuh ini Ayu Sita. Ini udah jelas bukan bintang. Nah lo bukan superstar dong. Ini bukan bintang, ini BBB. Biasanya. Marahin si Oon. Olga. Kenapa gak suka? Katanya nyanyi sekarang. Sebentar. Ini kecil-kecil tengil, ini gendut-gendut tengil gimana sih Olga? Lo jelek-jelek tengil. Lo cakep-cakep, emang cakep. Katanya ada yang duet sama ST12. Kan yang ada lo kembung minum ST12. Suruh nyanyi. Pernah di latar, nyanyi dong. Hancur hatiku. Apa-apa? Jangan. Lagunya dari awal sampai akhir lagu. Hancur hati. Nyanyi. Buka. Ih. Apa? Gerit banget sih nih Glenn. Di sini aja ngomong genit di luar. Ada yang ngomong genit tapi siap buka. Ini gimana ini? Nyanyi dia udah coba dikit lagunya kayak. Enggak, Olga itu dia. Kalau gua orang enggak pernah mau nyanyi dulu. Karena buat gue kalau gue nyanyi ketawa jeleknya. Gini. Mbak Olga, Mbak atau Mas Olga jangan takut. Mbak itu nyanyi kita mah pamor enggak akan turun, sorry. Tapi iya, begini, Olga itu suka supermarket lo. Nih. Begini, Olga itu sangat suka banget sama lagunya Project Pop yang buru gimana kayak. Enggak, gue udah keburu kesel sama dia. Enggak usah gue udah keburu kesel. Oh, marah. Enggak boleh marah-marah. Udah bulat yang marah-marah. Jangan marah gitu dong. Ayo, anak-anak cowok peluk Olga semua. Olga. Enggak dulu lagu project itu cuma yang pernah jadi soundtrack sinetron gue gitu. Yang gimana enggak? Tapi gini ya. Silat. Bukan silat. Tahu. Masa dalam lagu lagunya yang siluman monyet kan ya. Kalau siluman monyet kan enggak mirip monyet. Kamu masih mirip monyet sih siluman. Tika. Ini hari ini ribet bener ya pagi-pagi ya. Hari ini project Bob kurang ajar ya beneran. Ngapain sih diundang yang beginian nih? Justru gini. Justru kita karena kangen sama acara ini. Bentar. Giliran Ujo aja lo peluk-peluk, giliran gue kangen. Olga. Ada telepon dari Luna Maya telepon. Olga, coba nyanyi dulu dong sedikit lagunya. Bener. Bentar, ya gitu dong. Oke. Buruan katakan. Buruan katakan. Buruan rapi ayo. Buruan ini ada Lila, ada Lila. Mantan kekasih Lila. Bila kau sakiti. Bagus, Olga. Ini lagu enak banget dibuat orang-orang. Gimana? Buat orang-orang yang disakiti. Benar. Ya. Gimana bila coba? Bila kau sakiti, aku akan pergi. Iya. Bila kau nodai, tak ada noda, tak belajar.
The Titans. The Titans. Udah lama juga ya gak hadir ya. Bener, semuanya sekarang setahun. Hadir dengan... Udah setahun gak pernah hadir di Dasyat, ya. Hadirnya ke pengadilan. Wah. Tapi Olga, lihat dong di tahun 2009 mereka semua pakai kacamata. Wow. Oh. Pasti kacamata dari Pak Alex ya. Yeah. Pasti dari Surti nih. Semuanya keren tak pakai kacamata Bi ya. Kayak begini nih Pi, Ben Pi, penampilannya harus oke. Okay. Oke, okay. Lihat di belakang lo dong jenggotnya udah kayak Pak Haji sekarang. Iya. Yeah. Udah berubah tuh. Rapi bawa cewek tau kesini. Mana? Bawa cewek. Oh iya. Enggak bohong. Eh, Olga lu mau ngapain sih kak? Eh, jadi, aduh. Pacar Raffi nih. Ini. Enggak. Pacarnya Raffi. Enggak, bentar. Olga. Pacarnya Raffi kayak Dracula ya. Dracula ngisep darah, dia ngisep WC. Hei. Olga. Hei jangan gitu-gitu loh, jangan gituin. Tadi tuh cewek tuh gitu-gitu di pemain sinetron loh. Wow. Oh, itu yang main timang-timang anak monyet. Olga, ya. Lo kalau bawa teman pagi-pagi suruh sikat gigi dulu, apa keluar begitu? Gimana sih? Patesan mobil gue nggak jalan. Kenapa mobil lo nggak jalan? Setiap mau gigi dua, giginya di situ. Eh, bacain dong itu, kirim email. Email. Oke. Okay. Yap, jangan lupa kirim email. Enggak, ini buat ngingetin lagi sama semua pemirsa Dahsyat. Apakah BBB akan mendarat di posisi pertama? Wow. Jika BBB akan mendarat di posisi pertama, berarti Olga dan Luna akan mijitin kaki aku. Yeah. Dan juga akan nyuapin gue. Makanya kirimkan emailnya langsung ke dahsyat@rcti.tv sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Olga itu kalah dan Luna kalah, mereka akan mijitin gue. Nah, lo udah taruhan sama gue lo, ga? Nah, boleh iya. Loh. Dan juga jangan lupa untuk kirim beserta alasannya, identitas kamu, iya. Dan foto yang jelas. Contoh nih, kenapa BBB bisa posisi pertama? Karena BBB suaranya bagus kayak Raffi Ahmad. Ya, itu contoh. Gue tanya sama Rizky. Ya, coba lu tanya. Jujur. Bagus gak BBB? Oh, bagus gak BBB? BBB sih bagus ya, cuman rapinya ya. Ya, ya. Gimana, jauh bagus gak?